Assalamualaikum sahabat Arsi Islami. Saudaraku, mari kita lihat sejenak kehidupan kita. Sehebat apapun kita, tetaplah rendah hati. Apapun profesi kita, mari kita banyak bersyukur atas segala nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa diri. Tetaplah berbuat kebaikan dan menjadi pribadi yang baik kepada siapapun. Bijaklah dalam setiap mengambil keputusan. Saudaraku, hidup dengan segala kemewahan di dunia tidak akan berarti apapun jika kita hanya memperkaya diri. Ingatlah, dari sebagian hartamu ada hak orang lain, fakir miskin dan anak yatim. Dan jangan lupa bersihkan hartamu dengan bersedekah. Dengan bersedekah, itu bisa jadi sebagai penghapus dosa. Jangan mau terlihat keren sedangkan di lingkunganmu masih banyak yang kesusahan. Saudaraku, sembunyikanlah rasa sakitmu kepada siapapun. Berbagilah kebahagiaan kepada keluargamu. Dan sembunyikanlah penderitaanmu kepada mereka. Jangan libatkan mereka dalam penderitaan. Cukup kita yang merasakan. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah menjadi seorang penjilat untuk menjadi besar dalam hal apapun. Jagalah harga dirimu. Dengan begitu, orang lain akan menghargai kita. Segala sesuatu yang dilakukan dengan cara yang salah, maka akan berakhir hina. Jadilah pemimpin yang disegani, bukan karena ditakuti. Tak perlu bersikap berlebihan hanya karena mau ditakuti. Janganlah gunakan kekuatan dan kekuasaanmu yang melampaui batas. Ingatlah pada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sampai di sini ulasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.